Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channelnya Mang Adi Hunter. Baik teman-teman, saat ini saya sedang berada di ini ya, di Jatiluhur, dan kita akan mencoba master di danau ataupun di waduk Jatiluhur ya. Dan kali ini juga saya ditemani sama rekan saya, yaitu seorang dia tidur, dan dia sedang menuju ke pinggir untuk ini ya, untuk mengambil apa kendaraan ataupun bergas perahu ya, buat menyeberang. Dan rencana kali ini saya akan mencoba menembak di perkolaman ya, yaitu milik teman saya atau rekan saya di Jatiluhur ini. Oke, mau tahu keseruannya seperti apa ya? Kita lanjut lagi. Mantap. Dan saat ini yang punya kolam yaitu teman saya, dan itu Pak Haji, orang tuanya sedang masih makan ikannya. Nah, ini rekan saya, itu dia namanya Abdul Muhi ya, biasa saya sebut Cepleng ya, Mang Cepleng, yang sedang marap ikan ya. Oke, kita akan mulai masar di sini ya. Kita akan masar ikan dan mancing ikan ya. Jadi dua-duanya kita akan borong ya. Untuk keseruannya seperti apa dan ikannya kayak gimana ya? Oke, lanjutin terus, mantap. Kita mah, kita akan mencoba mancing ya. Mumpung masih pagi, ikannya masih pada lapar, kita akan mancing dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Set, mantap. Coba tadi tarik, wih mantap, ditarik ya. Set, coba lagi. Ada tarikannya. Wish, mantap. Strike, eh. Langsung strike. Luar biasa ikannya. Penampakan ikan khas Jatiluhur. Yo. Alhamdulillah, strike pertama kita telah mendapatkan ikan lohan. Lohan Jatiluhur ya. Mantap, lanjutkan. Ada sang hutan semarang lagi kan, dan yang besar. Oke, waduh sampai terpelanting ke atas. Oh, mantap, kayaknya sama ya, masih besar ya. Lohan Jatiluhur
kita. Nah, kita tarikan kawannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kita dapat. Oke. Okay. Ah, mantap. Ih, gede. Ih, gede gede gede. Gede gede. Wah, jalan. Ah, gede. Ih, tarikannya mantap sekali sih. Kira ikannya besar ya. Ternyata masih ukurannya sedang. Lanjut. Halo. Sama ikan ayo. Mantap. Sambaran lagi ya. Lebih besar nih. 2-3. Ah. Ih, ternyata ini Oscar, bro. Aduh. Ini mantap ya. Kita ambil saja karena ukurannya lumayan. Mantap. Mantap ya. Gila, besar lagi kita. Kita mendapatkan ikan yang lumayan besar ya. Itu masih sama jenisnya ikan jadi luar. Lumayan ya. Oke, mantap. Serunya ikan di sini banyak sekali ya. Lihat, bayang kalau kita mancing di alam liar ya, ikannya seperti ini. Oh, bakalan betah, bakalan pulang-pulang. Dan kita akan mencoba di sela-sela lagi ya. Kita coba lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Banyak kan ikan yang seperti ini ya. Percaya. Tapi kita bersyukur ya. Alhamdulillah. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tepat. Oh, lepas. Aduh, entah-entah. Aduh, galak-galak. Galak sekali ya tarikan ikan ini. Mantap, kita telah mendapatkan lagi ya. Gak tahu ini poin yang keberapa ya. Kita lihat itu. Ayo kita lanjut di sini, bro. Aduh, ayo. Di sini aja ya. Lagi ya. Langsung sambal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Mantap, dapat ikan seperti ini lagi. Gak apa-apa, kita ambil. Oke, ini dari gigi kita. Lanjut di sela-sela lagi.
Langsung ada sambaran temannya. Mantap, 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 mantap. Mantap. Hah? Tuh, pas lah. Oke, lanjut lagi. Langsung ada sambar lagi. Kenapa ini? Kita mendapatkan ikan mujair lagi ya. Wah, mantap. Wush, ikannya lumayan besar. Ayo ya, alhamdulillah. Ya, ada sambaran lagi. Ini sama aja ya, kayaknya semuanya hampir seperti ini, tapi lumayan lah, lumayan. Nah, bismillahirrahmanirrahim, ini 1, 2, 3, cakap, agak besar nih, wow, apa-apa-apa. Udah sambaran lagi ya. Ini alah lepas. Oke teman-teman semua, mungkin untuk mancingnya kita sudahi saja ya, karena kan sambaran dari ikan pun susah ini ya, sudah mulai susah barangnya bang ya. Palingkan untuk nembak pun di sini kayaknya bisa juga, karena kan jarak sekitar apa 20 cm atau 30 cm tuh ikan pun susah kena ya. Tadi saya udah mencoba untuk nembak ikan dan susah kena juga ya, mungkin karena posisinya ini kan dalam ya, jadi pantulan dari airnya itu menyebabkan si pasar itu jadi enteng ya, jadi ke atas terus dia, susah nancep langsung ke bawahnya. Oke, mungkin kita akan sudahi saja, ikan umpan sudah habis dan ikan pun mulai sudah susah ini ya, bisa menyambar. Oke, itu saja ya. Oke, kita lanjut nanti lagi ya guys. Aduh teman, ini hasil mancing saya hari ini sih, lumayan lah. Masih mancing doang ya. Tuh, cuma dapat segini doang ya, karena kan cacingnya cuma sedikit ya, jadi saya mendapatkan cuma sedikit saja. Alhamdulillah segini dulu. Oke, mungkin pusing ya, saya akan siap-siap untuk pulang ya. Sekarang pun mau pulang juga. Alhamdulillah kita sudah sampai ya ke pinggir ini lagi ya, pada kiri lur kita akan menuju pulang. Oke teman, kita sudah sampai di pinggir lagi ya, dan kita akan pamitan sama yang punya kawasan Makatoi Kadis. Kedeng alah alah nun mbak nun ya, atas kunjungan saya kesini ngeriwahkan wainya ampura weh di bawah anu bawe. Mudah-mudahan busana sing dilancarkan. Pokoknya mah lancar segalanya. Oke, cepat-cepat punya omongan lah. Siap-siap. Biar kita main ke sini ada mainan mana nih. Oke.
Mungkin itu saya, dari saya, bila itu pikul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.